Halo, selamat siang. Ini ya, belum pakai pulang klipon. gasit. Iya, ntar pakai klipon abis ini. Biar jelas suaranya pakai klipon dulu ya. Ini mau makan, katanya suruh sambil bikin video buat konten baru. Jam makan siang, pulang makan di rumah. Kita pakai klipon dulu ya, sebentar ya, pasang dulu. Nih. Ada tumis pare sama teri apa namanya? Nah, ini ada tumis pare, teri Medan. Nah, ini enak nih. Ini tempe garit tapi digoreng tipis. Sama ini ikan. Ikan bandeng. Bandeng presto. Minumnya es teh. Belum hujan-hujan. Lama sekali ya hujan nggak turun-turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur pare. Ait tapi enak. Tadi tuh mau berangkat malah aki mobil mati, yaudah mau motor. Ini udah lagi order aki. Cerita tuh bisa order aki gitu loh, jadi aki ntar diantar ke rumah dan dipasangkan. Cukup telepon bengkel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Tanpa nasi dulu. Coba. Pahit sih, tapi pahitnya yang masih toleran lah, bukan pahitnya gimana. Ya memang pahit pare. Murah meriah. Pare, tempe, ikan. Tanggal tua. Tanggal berapa sih? Tanggal 24 ya? Nasi putih hangat. Ada kerupuk. Kerupuk sisa bubur ayam. Tadi pagi mungkin si Nawas dan juga ya. Ini makan ya harus mewah. Cukup tumis pare aja dah enak. Cuma agak sedikit pedes. Cabai berapa sih, Bun? 5. Cabai 5. Hah, pantas pedes. Pedas, pahit, asin. Biasanya kalau manis asin, ini pedas asin. Pedas asin, pahit asin. Thank you.
Pahit asin. Rasanya hangat. Biasanya kan asam manis. Ini pahit asin, pedes. Ini enak ya, lagi ya. Ini bandengnya kemarin tuh di Purman tuh ada yang ngider. Jadi ada penjual bandeng ngider dari Pati, dari Juwana. Jual bandeng presto, lumayan buat kalau buat sarapan, buat sahur tuh. Habis nih ya, tuh. Habis. Pare pahit. Kamu namanya dari sana udah pare pahit. Pasti pahit. Biasanya minumnya air putih hangat. Karena cuacanya panas, lagi pengen minum es aja. Ya, jelas setiap selesai makan pinggirkan piring kotor dari meja makan. Jangan pernah tinggalkan piring. Jangan pernah tinggalkan piring kotor di meja makan, bawa ke tempat cucian langsung. Ya, nanti sampai cerita makan berikutnya. Masuk bentar, balik lagi ke kampus.